Seorang setiausaha politik kepada Menteri Sumber Manusia yang bergelar Datuk ditahan SPRM bagi membantu siasatan kes penyelewengan dana Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK. Seorang tukang cat mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Aikroh atas pertuduhan melakukan gangguan seksual terhadap anak kandungnya sendiri Julai lalu. Hari ini 8 malam dan esok awani.com.